Halo guys, balik lagi di channel Gila Logi Project. Salah satu daya tarik utama dari game open world adalah kebebasan untuk menjelajahi lingkungan game sesuai keinginanmu. Namun, kebanyakan game open world hadir dalam versi online sehingga membutuhkan internet untuk memainkannya. Tapi tenang saja, di video kali ini kami akan memberikan 10 game open world Android terbaik yang bisa dimainkan tanpa koneksi internet di tahun 2024. Jadi jangan lewatkan daftar game yang akan dibahas kali ini, dan sebelum itu jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya dari channel ini. Mission Berlin. Dalam game ini, pemain memasuki dunia mata-mata dengan misi untuk menjalankan berbagai tugas rahasia di tengah kota Berlin yang penuh rintangan. Gameplay Mission Berlin dirancang dengan baik dengan kombinasi yang tepat antara aksi, teka-teki, dan taktik. Pemain memiliki beragam misi untuk diselesaikan, mulai dari pencarian intel hingga pertempuran melawan musuh. Ketersediaan berbagai senjata dan peralatan membantu pemain untuk menyelesaikan setiap misi dengan cara yang unik. Selain itu, fitur-fitur tambahan seperti kemampuan untuk mengupgrade karakter dan peralatan menambahkan keseruan tersendiri pada game satu ini. Jobless Life. Dalam game ini, kamu akan berperan sebagai seorang pengangguran yang mencari pekerjaan. Dengan konsep yang unik, permainan ini menawarkan pengalaman yang menyenangkan dan menghibur bagi para pemainnya. Pemain akan dihadapkan pada berbagai tantangan yang umumnya dihadapi oleh para pengangguran, mulai dari mencari pekerjaan hingga mengelola keuangan dan menjaga kesehatan mental. Ini memberikan sentuhan realisme yang menyenangkan dan membuat pemain merasa terhubung dengan pengalaman di dalam game. Secara keseluruhan, Jobless Life adalah permainan mobile yang menyenangkan dengan konsep yang unik dan eksekusi yang baik. Quest Hunter. Quest Hunter adalah sebuah permainan mobile yang menarik dengan campuran elemen RPG dan petualangan. Pemain bisa memilih karakter yang sesuai dengan kesukaan mereka dan mereka akan berkembang seiring dengan permainan. Ada banyak pilihan penyesuaian karakter dan beragam item yang bisa ditemukan dalam petualangan untuk menambah kekuatan dari karakter. Di dalam game ini, pemain bertugas untuk menyelesaikan misi yang beragam. Pemain akan menemukan diri mereka menjelajahi lingkungan yang luas, bertarung dengan berbagai musuh, mengumpulkan barang, dan menyelesaikan puzzle. Sistem pertarungannya sederhana namun menantang, memungkinkan pemain untuk memilih taktik dan strategi yang sesuai dengan gaya bermain mereka. City Smash. City Smash adalah game yang menghadirkan pengalaman simulator kehancuran yang seru, di mana pemain bisa menciptakan kekacauan di kota menggunakan berbagai kendaraan dan senjata. Ada beberapa pilihan kendaraan di awal permainan, seperti piring terbang, tank, pesawat, dan helikopter, masing-masing dengan pengalaman gameplay yang berbeda. Dengan tank, kamu bisa bergerak bebas dan menghancurkan kota dari darat. Sementara itu, kamu bisa menghancurkan kota dengan menjatuhkan bom dari udara atau serangan laser menggunakan pesawat, helikopter, atau piring terbang. Game ini cocok untuk kamu yang ingin melepaskan rasa stres ataupun kebosanan. Tempest Open World Pirate. Dalam game ini, pemain berperan sebagai bajak laut yang memiliki kebebasan untuk menjelajahi lautan luas, mengejar petualangan, dan bertempur melawan musuh. Setiap detail mulai dari kapal-kapal hingga karakter-karakter dirancang dengan indah dan realistis. Selain itu, atmosfer laut yang hidup dan dinamis membuat pengalaman berlayar menjadi sangat menyenangkan. Permainan ini menawarkan berbagai fitur yang menarik, termasuk berbagai jenis kapal yang bisa di-custom, senjata dan perlengkapan, serta misi dan tantangan yang beragam. Pemain juga bisa bergabung dengan kru, melakukan perdagangan, dan bahkan bertarung dengan monster laut legendaris. Truck Driver Heavy Cargo. Truck Driver Heavy Cargo adalah game mobile yang menempatkan pemain dalam peran sebagai sopir truk yang mengangkut muatan berat di berbagai rute dan kondisi jalan. Kontrol dalam game ini dirancang dengan baik, memungkinkan kamu untuk dengan mudah mengendalikan truk yang kamu kendarai. Game ini menawarkan berbagai misi yang beragam, mulai dari pengiriman barang-barang berat di kota-kota padat hingga menghadapi tantangan medan berat di daerah pegunungan. Ini memberikan variasi yang menyenangkan dalam permainan. Selain menjadi sopir truk, pemain juga memiliki kesempatan untuk mengelola bisnis pengiriman mereka sendiri.
Mad Out 2. Kalau kamu pernah memainkan game GTA, maka kamu akan merasakan gameplay yang mirip dalam Mad Out 2. Di sini kamu akan menjelajahi peta yang besar, mengejar kendaraan, dan melakukan beragam aktivitas ilegal. Dalam game ini, pemain akan menjadi seorang penjahat amatir yang memiliki ambisi untuk menjadi penjahat kelas kakap. Di sini, pemain akan menyelesaikan misi-misi sangat penting untuk meningkatkan reputasi di dunia kriminal. Di awal-awal, kamu akan menjalankan misi-misi kecil yang tidak penting, namun secara bertahap, kamu akan mendapatkan misi-misi yang lebih menantang seiring reputasi karaktermu yang semakin bertambah. Wilderless. Dalam permainan ini, pemain akan memasuki dunia yang luas dan penuh petualangan yang menunggu untuk dijelajahi. Salah satu hal yang paling mencolok dari Wilderless adalah grafisnya yang indah. Lingkungan dalam game ini dirancang dengan detail yang menakjubkan, dari hutan yang rimbun hingga pegunungan yang megah. Setiap lokasi dalam Wilderless memiliki keunikan dan kecantikan tersendiri. Selain itu, gameplay Wilderless juga sangat menarik. Pemain akan menemukan berbagai tantangan dan teka-teki yang menarik untuk dipecahkan saat mereka menjelajahi dunia yang luas ini. Dengan adanya berbagai macam misi dan aktivitas yang bisa dilakukan, permainan ini menawarkan pengalaman yang beragam dan tidak monoton. Night RPG Night Simulator. Night RPG Night Simulator adalah game mobile yang menghadirkan pengalaman simulasi menjadi kesatria di era fantasi. Dalam permainan ini, pemain akan memulai petualangan dari seorang pemuda biasa untuk menjadi kesatria yang berpengalaman dan kuat. Pemain akan menjelajahi dunia yang luas, bertemu dengan berbagai karakter, melawan musuh, dan mengumpulkan perlengkapan serta senjata legendaris untuk memperkuat karakter mereka. Dengan banyaknya tantangan dan pilihan yang tersedia, Knight RPG Knight Simulator menawarkan pengalaman bermain yang seru dan memikat bagi para penggemar game mobile yang menyukai tema fantasi dan petualangan. Bully Anniversary Edition. Di dalam game ini, kamu akan memerankan tokoh remaja nakal bernama Jimmy Hopkins yang harus bertahan hidup di lingkungan sekolah yang keras dan penuh intrik. Aspek yang paling menarik dari Bully adalah kebebasan yang diberikan kepada pemain untuk menjelajahi lingkungan sekolah yang luas dan melakukan berbagai macam aktivitas. Mulai dari menghadiri kelas, berkelahi dengan siswa lain, hingga menyelesaikan misi-misi yang menarik. Game ini menyajikan cerita dan karakter yang kuat, serta menyuguhkan pengalaman bermain yang seru dan menghibur. Ini adalah pilihan yang sangat bagus bagi siapa saja yang mencari game mobile dengan kedalaman cerita dan gameplay yang menantang. So, itulah dia teman-teman 10 game open world yang bisa kamu jelajahi lingkungannya karena memiliki map yang luas dan juga beragam aktivitas yang bisa dilakukan. Nah, kira-kira game mana nih yang bisa jadi favorit kamu? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan berikan like dan juga share kalau kamu suka dengan videonya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.